Ayo guys, buruan subscribe Des Interior, karena subscribe itu gratis. Sudah gratis, kalian dapat desain rumah idamanmu secara gratis juga. Terima kasih, selamat menonton. Halo guys, kembali lagi di DS Interior. Di video kali ini, aku akan bahas desain rumah 6x9 yang dibuat dari request Santi, Eni, dan Rizky Eka. Request ini saya ambil karena masih banyak sekali yang menginginkan desain rumah 6x9 di lahan sempit tapi tampilan mewah selangit. Video kali ini akan saya buat menjadi 2 episode ya guys, sesuai dengan keinginan kalian. Episode pertama saya bikin dengan atap limasan, dan episode kedua saya bikin dengan atap datar. Dan pastinya isinya nggak kalah seru dong dengan episode pertama kali ini. Nah, penasaran dengan desain rumah sempit kali ini? Oke, enjoy my video! Terlihat oke kan guys terasnya, karena dipadukan dengan pintu yang gagah dan motif batu pada dinding rumah ini. Dan setelah sampai ke dalam rumah, kita langsung disambut dengan ruang tamu dengan sofa 2 seat dan interior dinding langit penuh bintangnya. Desain ruangan kali ini saya mengambil warna cat abu-abu dipadukan dengan warna interior coklat kayu jati, sehingga menjadikan perpaduan warna yang epic. Oh ya guys, tadi dari garasi terdapat pintu geser yang langsung dapat menuju ke dalam rumah ya. Dan lanjut sekarang kita menuju ke ruang makan yang menjadi satu dengan dapur bersih.
Pada dinding samping kanan meja makan terdapat dinding bertema langit dengan bintang-bintang menyala, sehingga ruang makan kali ini didesain dengan sentuhan romantis. Udah kebayang kan kalau suasana malam semua lampu dimatikan terus di... Pintu yang dapat dibuka tutup, dan jika dibuka, kamar utama ini seakan-akan mempunyai kolam ikan koi di dalam kamar. Oh ya, jangan lupa untuk memberikan sirkulasi udara yang cukup ya jika kalian memelihara ikan koi. Kalian juga bisa menambahkan air terjun mini di salah satu dinding kolam ini. Dan kembali lagi ke desain kamar tidur utama. Pada bagian headboard kasur ini terdapat busa yang menerus sampai ke atas plafon yang membuat tampilan semakin mewah lagi. Dan setelah dari kamar utama, kita lanjut ke area mezzanine pada rumah kali ini. Jadi rumah ini tidak full 2 lantai ya guys, ini split level. Nah, nanti di episode kedua saya akan membuat lanjutannya dengan atap datar yang tinggi seperti yang tadi di awal video. Dan tiba di ruang keluarga di area mezzanine ini. Ruang keluarga ini didesain dengan backdrop TV dengan warna putih berbahan granit dengan kombinasi kayu coklat tua di sampingnya. Dan terdapat pula sofa dengan kapasitas 3 orang dan meja sofa yang warnanya dikombinasikan dengan backdrop TV. Sehingga desain ruang keluarga ini walaupun tidak besar tapi terlihat bagus ya guys. Dengan permainan dan penataan interior yang sesuai. Dan dari ruang keluarga ini kalian bisa melihat area keseluruhan dari lantai pertama rumah kali ini. Dan jangan lupa ya guys untuk selalu menempatkan posisi lampu dan aksesoris interior yang pas, agar ruangan kalian terlihat semakin hidup dan elegan lagi. Dan sekarang kita dari ruang keluarga ini menuju ke kamar anak pada lantai mezzanine ini. Kamar anak kali ini didesain dengan sedikit sentuhan industrial dan wallpaper motif balon agar ruangan ini tidak terkesan kaku dengan perabot industrial yang dominan kotak-kotak dan berwarna coklat serta hitam. Kamar anak ini mendapatkan view langsung ke arah belakang rumah dengan kaca jendelanya yang besar, sehingga kamar ini sangat banyak mendapatkan udara dan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan ini. Dan pada belakang kasur terdapat dinding bata putih expose yang menjadikan kamar anak ini semakin cozy lagi dengan permainan warna dan corak batu bata expose-nya. Sehingga kamar anak ini tidak terkesan monoton ya guys. Dan pada kamar anak ini terdapat pintu kedua yang langsung menuju ke balkon belakang rumah kali ini.
Dan tentu saja pada balkon kali ini kalian bisa lihat pemandangan kolam koi di bawah atau pemandangan belakang rumah kalian. Wah, tampilan belakang rumah ini keren juga ya guys. Dan berikut merupakan review denah dari atas, mulai dari teras. Kemudian kita menuju ke area garasi. Yang di area garasi terdapat pintu geser yang dapat langsung menuju ke dalam rumah, menuju ke area ruang tamu. Dan dari ruang tamu kita menuju ke area makan dengan dapurnya. Kemudian pada belakang rumah terdapat dapur kotor dan area cuci jemur. Dan di sebelahnya terdapat kolam koi. Kemudian kita menuju ke balkon atas yang terdapat di lantai mezanin. Kemudian kita masuk ke area ruang keluarga di area mezanin. Dan pada belakang area ruang keluarga terdapat kamar anak. Dan sekian review denah dari rumah kali ini. Semoga desain rumah kali ini bermanfaat bagi kalian yang punya rumah ukuran 6x9. Dan perkiraan pembangunan rumah ini dengan jasa kontraktor sebesar 216 juta rupiah. Harga ini belum termasuk interior dan harga tanahnya ya guys. Dan ini merupakan sedikit cuplikan teaser dari episode kedua rumah kali ini. Jika kalian punya saran episode keduanya mau jadi seperti apa, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah ya guys. Dan pastinya episode kedua kali ini gak kalah bagusnya dengan episode pertamanya. So, aku udah gak sabar lagi nih guys, ingin bertemu kalian di next episode. Oke, itulah request desain rumah 6x9 di lahan 6x10. Semoga dengan video ini dapat membantu menginspirasi rumah idamanmu ya guys. Dan bagi kalian yang ingin didesainkan rumah secara gratis, kalian wajib subscribe, like, dan komen, serta follow IG kreatif IndoDesign. Thank you for watching my video and see you in the next video. Bye-bye!